Alhamdulillah bos, sudah sampai ya. Nah, jadi begini pasir-pasirnya itu pakainya batu kecil-kecil kayak gini bos ya. Nih, kalau hari libur, kalau pas koningan tuh full ini nggak bisa lewat. Dulu pernah main sekali, 1 tahun kemarin lah. Nih panjangnya. Ini sengaja dikasih kecil-kecil ya. Biar apa? Nggak terlalu hanyut. Kalau pakai pasir kan, apa namanya? Bisa cepat kebawa arus ke tepian air sana ya. Kalau pakai batu kayak gini kan, dia tahan terhadap arus. Pada liburan, kayak di Kuta ya. Jadi kalau di Kuta itu sunset yang bagus. Kalau di sini santas, itu udah kesiangan, jadi nggak bisa lihatkan. Sebenarnya mau ke sana-sana ini, tapi kita gampang. Kita lanjut ke sini dulu ya. Tuh jembatannya gelegel. Buat olahraga bagus. Itu lupa nggak bawa air minum. Wow, banyak foto-foto ya. Aku belum foto ini. Entahlah foto. Tuh. Kita berhenti sejenak, nikmati pemandangan, oke. Kalau musim panas enak. Paginya itu bisa buat jalan-jalan. Kalau musim dingin, aduh, malamnya yang bisa buat jalan-jalan. Jadi di sana itu dipasang jaring-jaring bos ya, jaring tanam itu. Jadi jaringnya ditanam, nggak pernah ditarik, cuma diambil ikan-ikannya aja. Oke. Atau di jembatan sana kayaknya ada orang belum. Entah kita lihat ya. Itu lagi foto-foto. Sambil memorinya itu bagus di sini. Tuh. Batu-batu karangnya itu asli bos. Ya. Jadi dijaga benar di sini. Kebersihannya juga. Sampah. Aku lihat dari tadi nggak ada sampah. Cuman kadang kalau pas lagi keadaan ramai mungkin kebersihannya kurang banyak, jadi sampah-sampah pada berantakan. Tapi ini alhamdulillah sampah udah bersih. Jadi kelihatan sejuk banget. Oke, sambil jalan bos. Sana kalau lewat sana kota itu lama, tadi kok rasanya cepet banget juga ya. Oke, tadi lanjut lagi bos ya. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Cus.